Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Darul Aman untuk menyaksikan perlawanan minggu ke-14 Unified Liga Super Malaysia 2018, pertemuan di antara Kedah menentang Kelantan. Badrul Bahtiar! Hampir-hampir pintu gol Kelantan dibocori. Menerusi sepakan percuma Badrul Bahtiar, tetapi diselamatkan oleh palang gol Akif di lambungannya. Datang terus. Satu lagi sepakan sudut kerana bola terkena pemain Kedah menerusi percubaan dari Daniel Hakim. Ya, satu percubaan second ball yang cukup baik dan menggunakan kemahiran beliau. Dorongan kepada Syazwan yang sudah membuka ruang. Satu lambungan dalam kawasan penalti. Sepakan penalti untuk Kedah. Lalu Hanshel yang dijatuhkan. Tidak ada bantahan oleh pemain-pemain Kelantan. Kasio de Jesus yang seakan-akan menyedari kesilapan besar yang dilakukan. Ya, hantaran lintar oleh Syazwan dan kita lihat bagaimana Paulo Hanja ditolak oleh pemain berjersi 13 iaitu Azman Arifin. Dan memang tepat tindakan pengadil memberikan sepakan penalti. Dan kita lihat tidak ada bantahan daripada mana-mana pemain pasukan Kelantan. Ruang yang terbaik untuk Kedah, khususnya bagi Paulo Hanjel, menjaringkan gol pertama peribadinya. Sambil Syarizan Ismail akan berusaha sebaik mungkin untuk menafikan hasrat Hanjel. Kedah untuk Paulo Hanjel meletakkan Kedah di depan. Menerusi sepakan penalti. Gol yang pertama perlawanan. Gol pertama untuk Angel sejak kembali semula beraksi dalam kancah saingan Liga Super. Ya, satu gol yang cukup baik berjaya dijaringkan oleh Paulo Hanjel, dan juga ini satu gol yang boleh memberikan lebih motivasi kepada beliau untuk menjaringkan lebih banyak gol selepas ini. Kita lihat bagaimana beliau menunggu melihat pergerakan Syahrizan, dan kita lihat bagaimana tolakan yang beliau lakukan berjaya menewaskan Syahrizan di sini. Anak dari Badrul jaringan, tetapi tidak disahkan oleh pengadil. Biarpun Khairul Helmi berjaya meletakkan bola ke dalam gawang Kelantan, namun dia didakwa melakukan kesalahan terlebih dahulu. Lencongan yang cukup baik dan kita lihat bagi saya tidak ada apa-apa kekasaran yang dilakukan oleh Khairul Helmi. Beliau melonjak dengan cukup baik dan mungkin pengadil melihat Khairul menekan sedikit saja tersasar dan tekanan sekarang ini berpihak kepada pasukan tuan rumah. Kali ini jaringan. Bolehkan pemain Benteng Pertahanan Kedah akhirnya dihukum untuk Kelantan menyamakan kedudukan mereka. Menerusi Nick Azli menewaskan Asri Muhammad. Pada ketika kita memperkatakan tentang ruang yang diberikan oleh pemain-pemain Kedah, dan itulah yang dimanfaatkan oleh Kelantan untuk jaringan penyaman. Ya, itu yang berlaku. Baru saya sebentar tadi berlaku, dan kali kedua berlaku dengan perkara yang sama. Ada ruang di hadapan pertahanan pasukan Kedah, dan kita lihat bagaimana Nick Azli tanpa dicabar oleh mana-mana pertahanan membuat satu rembatan yang cukup
mudah untuk menewaskan Muhammad Asri. Sambil Kelantan, usi larian yang dilakukan oleh pemain Kelantan ini hampir-hampir dah berjaya. Jaringan yang kedua untuk Kelantan menerusi Daniel Ashraf. Dua pemain gantian yang melakukan perbezaan untuk Kelantan kini di depan. Apakah kita akan melihat satu lagi kejutan di Darul Aman? Ya, itulah yang kita perkatakan. Tempo permainan yang agak perlahan dan ruang-ruang yang diberikan oleh pemain-pemain Kedah terlalu fancy corak permainan mereka. Terlalu perlahan dan ia dihukum sekali lagi oleh barisan pemain muda Kelantan. Dan kali ini Daniel Ashraf yang baru saja dimasukkan sebentar tadi menghukum kesilapan, kelalaian pertahanan pasukan Kedah untuk menjaringkan gol pendahuluan untuk pasukan pelawat. Untuk Sandro. Masih lagi Sandro. Percubaan lemah dari Sandro da Silva. Mudah untuk Syarizan Ismail. Ini adalah percubaan yang pertama Akmal dari Fadro Bahtia. Yang kedua kali ini dari Fadro lebih baik. Leran sebagai penalti untuk Kedah. Selepas bola terkena tangan Akif Syahiran. Itulah yang membezakan pengalaman seorang pemain itu. Tak sepatutnya beliau melakukan tindakan sedemikian menggunakan tangan beliau dan berjaya dikesan oleh pengadil perlawanan yang sememangnya berada berhadapan dengan beliau. Dan inilah peluang yang berjaya diperolehi oleh pasukan Kedah. Mereka, pasukan Kelantan, sudah berada di golkan yang cukup selesa untuk memungut tiga mata. Tapi kesilapan yang dilakukan oleh Akif Syahiran akan beri ruang untuk pasukan Kedah menyamakan kedudukan. Memperolehi satu mata dari Sandro, diselamatkan oleh Syarizan Ismail. Wow. Apalagi yang boleh saya perkatakan tentang prestasi Syarizan Ismail. Tetapi belum lagi berakhir. Kedah telah melakukan yang segala-galanya termampu. Tetapi mereka tidak mampu untuk menghalang Kelantan daripada mengutip tiga mata penuh. Meraih kemenangan yang ketiga musim ini. Ucapan terima kasih seharusnya diberikan kepada Syarizan Ismail yang muncul selaku pemain terbaik perlawanan. Peace.